Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar, namun juga dikenal dengan kota pariwisata. Banyak destinasi wisata yang berada di DIY. Salah satu destinasi wisata baru kali ini ada di sisi barat kota Yogyakarta, tepatnya berada di Dusun Cawan, Agrodadi, Sedayu, Bantul. Dusun Cawan memiliki pemandangan alam yang indah dan masih alami. Kita akan disuguhkan dengan suasana yang sejuk, serta kanan kiri jalanan yang masih asri dengan pepohonan bambu. Wilayah yang berdekatan dengan Sungai Progo ini membuat salah satu anggota Komisi A DPRD Bantul, Bapak Jumakir, berinisiatif untuk mengembangkan destinasi wisata baru. Ia telah merintis destinasi ini sejak tahun 2018 dengan nama Pesona Alam Ngerli atau Pinggir Kali. Kalau dari kota ini Dusun Cawan ini dusun paling barat di Kabupaten Bantul kan itu. Dan kita selama ini memang di Bantul juga sebenarnya cukup banyak, kayak di Sedayu sini. Ini kan ada Ngerli, apa, Pesona Alam Ngerli, Praon Cawan, ada Karstubing, ada Sungapan. Cukup banyak potensi destinasi wisata di Kecamatan Sedayu ini. Dan semua sampai hari ini juga berjalan dengan baik. Di sini kita kasih nama Pesona Alam Ngerli. Ini ada di Dusun Cawan, Agrodadi, Sedayu. Jadi kita melihat di kawasan ini punya potensi untuk pengembangan destinasi wisata kan itu. Dan masyarakat di sini cukup lumayan kompak untuk mengembangkan destinasi wisata di Dusun Cawan ini. Ngerli itu ya pinggir kali, akhirnya kita namain Ngerli itu. Di sini mungkin kita bisa mainan kano, bisa mainan apa agak ekstrim sedikit, pawane jeep di apa jelajah Sungai Progo kan gitu. Di sini juga sering kita gunakan untuk kegiatan outbound juga. Ini kita rintis mulai awal 2018 ini, jadi baru sekitar 2 tahun ini. Di sini juga di Dusun Cawan ini ada Praon Cawan, ada di sebelah barat sana, itu juga permainan hampir sama dengan pamannya, kayak mainan kano itu kan gitu. Ya ini mau tidak mau yang kita kelola kerjasama dengan masyarakat. Masyarakatnya juga cukup kompak. Saat nanti memang ada pendapatan ya tetap ada yang digunakan untuk masyarakat ini, untuk pengembangan apa infrastruktur jalan ataupun yang lainnya kan gitu. Selama ini belum ada. Jadi kerjasama kita pengelola dan juga mungkin apa masyarakat juga selama ini baik-baik saja. Diperkirakan kalau setiap minggu itu ya di angka sekitar 200-an ada. Tidak hanya alamnya saja yang masih sejuk dan asri, tetapi masyarakatnya yang kompak dan bersemangat membuat Bapak Jumakir semakin memacu dirinya untuk terus mengembangkan wisata pesona alam Ngerli. Pesona Alam Ngerli menyajikan wisata yang menantang bagi pengunjung yang suka dengan tantangan dan memiliki keberanian untuk bermain air tentunya. Tidak hanya menyajikan permainan air saja, tetapi juga menyajikan tempat untuk kegiatan outbound maupun rapat. Untuk antusias untuk teman-teman wisata cukup lumayan banyak. Setiap hari Minggu, Sabtu itu pasti juga. Kadang juga ada yang melakukan nginep di sini malam, itu juga karena memang tempatnya juga cukup luas gitu ya. Jadi untuk
bakar-bakar ataupun api unggun itu juga di sini juga bisa digunakan. Kalau sampai hari ini belum kita kasih kenakan biaya kan gitu. Cuman kalau mau memakai kano atau jeep itu baru kena biaya. Kalau pakai kano itu per jamnya 25.000 sama 30. Kalau yang 30 itu bisa untuk berdua, yang 25 itu sendiri. Tapi tetap saat menggunakan kano itu ya apa, menggunakan kano itu harus pakai apa, peralatan yang komplit kayak pelampung dan juga pasti ada pendampingnya untuk segi keamanan. Kano ini hampir ini masuk bawah ini terus ke selatan hampir 2 kilo bisa. Cukup lumayan panjang. Wisata menantang di pesona alam Girli, yakni jelajah dengan perahu kano dan jelajah wisata dengan jeep. Wisatawan yang ingin menikmati suasana dan berkunjung ke pesona alam Girli saat ini masih gratis biaya tiket masuknya loh. Namun, bagi yang ingin bermain perahu kano dan jeep ada biayanya ya, pastinya dengan harga yang terjangkau. Kalau jeep ya muter-muter ini, kita nyebrang juga bisa. Hari biasa juga kadang di sini juga kan tempat pertemuan juga bisa kan gitu. Untuk apa, pertemuan-pertemuan rombongan apa itu juga bisa. Jadi kadang setiap saat juga tidak harus hari Minggu, kalau memang ada pesanan teman-teman yang mau kesini untuk rapat ataupun apa kegiatan itu sering juga menggunakan tempat ini. Mau tahu keseruan bermain perahu kano dan jeep? Simak setelah yang satu ini. Potensi alam yang sangat indah dan permainan menantang banyak digemari oleh wisatawan. Maka tak heran jika di setiap permainan selalu menghadirkan sensasi yang berbeda. Pada kesempatan ini pun, Bapak Jumakir mengajak semua untuk menikmati permainan perahu kano dan jeep. Halo teman-teman. Halo. Kegiatan kita hari ini kita main kano, habis main kano nanti kita berjip-jip ya. Untuk main kano nanti tetap perbekalan komplit pakai pelampung dan helm ya. Siap. Keamanan kita jaga semuanya. Siap. Teman-teman, kita bagi dua ya permainan. Siap. Mas Sugeng, Panggi, Mas Adik nanti bermain kano dengan teman-teman. Siap. Terus Mas Miko, Mas Tri, Mas Tata kita main jip ya. Siap. Ayo. Dalam permainan perahu kano di pesona alam Girli, pengelola menyediakan beberapa variasi ukuran perahu kano. Ada yang berukuran 2 meter yang bisa dipakai untuk 1 orang, dan ada yang berukuran 3 meter yang bisa dipakai untuk 2 orang. Ada beberapa tips bermain perahu kano, yakni 1. Mengenali kano yang akan kita naiki, apakah sesuai dengan panjang tubuh kita. 2. Mengenali dayung yang kita pakai. Dayung ini berfungsi untuk mengatur laju kita. 3. Memakai pelampung dan helm untuk keamanan diri.
dan keseimbangan menjadi salah satu yang dibutuhkan dalam bermain perahu kano, serta bermain dengan senang hati akan menambah keseruan dalam menikmati permainan ini. Permainan kano itu adalah permainan semacam aja olahraganya juga, tapi untuk permainan juga bisa dimungkinkan ini nanti memakai kano, terus nanti kita bermain ke area yang sudah ditentukan sama nanti pengelola Sungai Progo. Untuk alirannya di musim-musim seperti ini biasanya grade-nya lebih rendah, Mas. Tapi nanti untuk di musim penghujan grade-nya lebih tinggi. Oke, safety kano untuk peralatan yang bisa dipakai adalah yang pertama yaitu pelampung, yang kedua adalah helm. Untuk pemakaian bisa saya sebarkan. Oke. Ya. Yang pertama mengencangkan bagian ini. Terus samping. Jadi untuk pemakaian ini dipakai senyamannya, Mas. Jadi enggak terlalu kencang banget dan juga enggak terlalu kendor banget, soalnya nanti kan berhubungan dengan pendayungan. Kenceng lah. Sudah. Pakai helm. Ya, sudah. Tidak hanya dengan peralatan yang safety untuk bermain, tetapi di sini juga dijelaskan tentang tata cara dalam bermain perahu kano. Panjangnya bervariasi, Pak. Ada yang 3 meter, terus nanti ada yang 2 meter. Tergantung kebutuhan. Yang untuk 3 meter itu bisa untuk double orang, terus nanti yang 1,5 meter, 2 meter itu untuk satu orang, single. Cara mendayungnya itu lebih fleksibel, Mas. Jadi nanti tergantung arahnya kita itu mau kemana. Misal kita mau lurus, nanti dayungnya kanan-kiri, terus nanti kalau mau belok ke kiri, yang didayung itu arah kanan, dan begitu juga sebaliknya. Untuk pengereman nanti berlawanan arah. Arahnya nanti disesuaikan sama pengunjung saja, Mas. Nanti kan yang penting kan kita nanti ada safety orang gitu, rescue nanti ditempatkan di beberapa titik kan, semuanya itu juga semuanya bisa berenang, teman. Untuk awal-awal susah. Nanti kita ajarin pertama penyimbangan dulu. Nanti kalau sudah penyimbangan nanti kita luncur trek. Teman-teman, kita semuanya berdoa dulu sebelum kita berkanoria di Nggeri ini. Semoga kita diberi keselamatan
dalam kegiatan ini. Berdoa mulai. Yuk, mari kita mulai bersama-sama. Pesona alam Girli. Puas bermain perahu kano, Bapak Jumangkir mengajak bermain di arena jelajah jeep. Jeep ini cukup menantang. Berkeliling dan memutar-mutar di sungai sangat menyenangkan. Walaupun sedikit memacu adrenalin, tetapi itulah yang sangat menantang dari permainan jeep ini. Dalam perjalanan, kita berjalan di darat, roto, aman. Mau tidak mau kita juga pengen belajar di bebatuan ataupun di sungai itu juga harus aman. Saat memang di kali aman, di jalan raya pasti aman. Roto ini biasanya kita muter sana terus pelan-pelan sampai ke ujung barat sana. Sebenarnya tidak susah. Karena memang itu tantangan kita seperti itu kan gitu. Pengunjung cukup senang saat mereka memang punya motivasi yang memang hiburan yang punya tantangan kan gitu. Kita pengen mengembangkan ini, pengen juga memberikan mental keberanian kepada masyarakat ataupun wisata
ya wisata kita itu adalah wisata yang bertantangan kan. Nah, inilah potensi pesona alam Girli di Dusun Cawan Agrodadi Sedayu Bantul. Di saat penat melanda dan ingin seru-seruan di wahana air, pesona alam Girli bisa menjadi pilihan untuk liburan. Monggo untuk para yang senang hiburan yang cukup bertantangan, karena kalau main kano dan juga jeep itu kan mau tidak mau, karena di sungai kan harus, ini memang harus punya mental keberanian kan gitu. Jadi mau tidak mau di sini memang kita gunakan untuk wisata yang memang berpetualangan keberanian yang utama itu. Tapi insya Allah kita dan teman-teman untuk keamanan itu juga ataupun pendamping insya Allah selalu ada kan gitu. Harapan saya semoga di sini menjadi sebuah destinasi wisata, terus nanti digemari oleh banyak orang. Terus yang kedua ya juga sebagai sarana olahraga, itu juga kanoing itu selain untuk area bermain juga untuk sarana olahraga.